Hai, Assalamualaikum Bun. Gimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga yang nonton konten-konten aku hari ini pada sehat semuanya ya. Amin. Oke Bunda, hari ini kali ini aku mau aktivitasnya di pagi hari ini mulai dengan bikin susu anak aku gitu ya Bunda. Dilanjut lagi dengan ngecuci pakaian ini ya Bunda. Aku lanjutin buat ngeringin dan dilanjut lagi di sebelahnya aku buat cuci-cuci lagi. Karena setiap hari itu cucian pakaianku tuh selalu banyak ya, jadi harus dicuci berkali-kali kalau di tempat bunda-bunda teman-teman semuanya gimana nih? Di samping nyuci pakaian, di sini aku langsung aja buat nyuci mangkuk yang ada di wastafel ini. Gak apa-apa ya bunda, karena cuma satu, karena aku tuh udah kebiasaan satu pun aku cuci. Ini aku mau udah bercepat aja biar teman-teman semuanya gak pada bosan ngeliatin aku nyuci piring kayak gini. Udah selesai aja buat nyuci-nyuci ini, lanjut dilap-lap ya bunda biar nggak nyipet kemana-mana. Tapi ujung-ujungnya buat nyuci tangan lagi ya nggak apa-apa ya, yang penting udah syaratnya udah dilap-lap gitu. Dilanjut lagi buat naro piring-piring yang udah kering di dalam rak lemari ini ya bunda. Raknya itu ya udah jelek banget ya bunda, itu tuh udah ngelopek-ngelopek semua untuk stikernya. Dilanjut lagi buat ngeberesin yang ada di kamar ini ya bunda. Tadi tuh udah aku mau beresin, udah aku record, ternyata ya bunda ini tuh nggak ke record, nggak kepencet. Masya Allah, terjadi lagi. Udah capek-capek, udah disusun, ternyata nggak di record. Ada yang samaan nggak sih? Nah kayak gitu, udah diberesin ternyata nggak kepencet gitu loh kameranya. Tapi ya nggak apa-apa ya bunda, dan ini bisa dilanjut lagi karena cuma beres. Kalau masak itu nggak bisa diulang ya bunda, kalau buat record-record. Nah ini tuh udah selesai buat beres-beres yang ada di kasur tadi tuh. Aku tuh kok kenapa ini bisa-bisanya aku tuh pakai parfum lagi, padahal tadi tuh udah, tapi rasanya udah keringetan bau gitu ya bunda. Jadi aku semprot-semprot biar wangi walaupun di dalam rumah ya bunda, tuh tetep aja buat pakai parfum-parfum gitu. Oke, dilanjut lagi buat sapu-sapu untuk area kamar ini. Sebelumnya aku beresin yang mecer-mecer di bawah, aku lempar ternyata jatuh ya bunda. Kenapa ya, aku tuh kebiasaan apa-apa aku lempar, aku ini gitu-gitu ya. Maaf ya bunda, jangan ditiru untuk jelek-jeleknya. Ambil yang positif aja ya bunda. Dan ini dilanjut udah mau selesai aja buat sabu-sabunya, dan terik mataharinya tuh udah kelihatan banget ya bunda. Ini posisinya itu kalau pagi sama sore tuh di sini tuh kamar aku tuh panas banget bunda. Kali ini kegiatanku tuh ya kayak gini ya bunda, beres di kamar, di ruang dapur sendiri juga ya udah ya bunda. Bunda, ini tuh kegiatanku di pagi hari seperti biasa ya bunda. Ini tuh kegiatannya pas pagi hari dan selalu ublok di dapur. Di sini tuh aku lagi mau buat sarapan. Kali ini sarapannya aku mau bikin mie dan goreng telur. Pokoknya buat bunda-bunda dan teman-teman semua, jangan pernah bosan ya buat nontonin video-video aku yang kegiatannya seperti ini aja ya bunda. Yang kegiatannya ya kalau nggak di rumah, di luar tuh ya cuman kayak gitu-gitu aja. Kalau di rumah ya masak, beres dan lain-lain. Memang kalau sekitaran ibu rumah tangga, kegiatannya ya cuman kayak gini aja. Nah tadi tuh aku kayak gitu, nggak tahu ya, padahal tuh ada tripod malah aku pegang aja HP-nya gitu ya bunda, yang nggak apa ya. Oke, dilanjut lagi udah selesai buat masak mie-nya, dan ini dilanjut lagi nanti mau bikin sayurnya langsung ya bunda, buat makan siangnya. Oh ternyata bunda, ini tuh aku tuh belum selesai buat bikin mie-nya. Ya sudahlah ya, kita lanjut lagi buat bikin mie-nya. Tadi tuh lagi bikin apa ya, telur goreng kalau nggak salah ya bunda. Aduh bunda, ini tuh penyakitnya tuh magernya tuh keluar lagi ya bunda. Males banget pokoknya ngelihat view-nya tuh anjlok seperti itu tuh. Aku tuh bikin males banget bunda. Kayak gini cuman bikin video-videonya aja oke-oke aja gitu ya bunda. Tapi kalau ngeliat view-nya mau kayak gini, aduh jadi mager banget bunda. Bunda, sedikit cerita ya bunda, di sini tuh ada yang tanya aku gitu kan ya, aku tuh udah berapa lama ngonten, udah berapa lama bikin video-video kayak gini. Sebenarnya ya bunda, aku tuh lama banget loh.
bikin video maksudnya tuh awal-awal konten gitu ya Bunda. Jadi di situ aku dari tahun kemarin kan atau kemarinnya gitu ya Bunda. Aku tuh lupa, pokoknya udah setahun gitu. Temanku tuh udah pada monen, udah pada gajian. Di situ aku tuh lagi santai banget jalannya, santai banget jam tayangnya nih, sok banget gitu ya Bunda. Kan ya Bunda segera menyusul teman-teman aku. Nah pokoknya gitulah ya Bunda. Oke, lanjut ke videonya aja, fokus ke videonya aja Bunda. Jadi di situ aku lagi tumis-tumis untuk perbumbuannya. Di sini tuh aku mau masak untuk sayurnya ya Bunda. Di sini tuh aku masak sayur terong dan juga tahu. Padahal ya Bunda, di tunggu sebelahnya tadi kan aku masaknya sayur bacem tahu tempe. Tapi di sini juga lah jauh-jauh gitu ya Bunda sama tahu tempe. Nah, simpel banget ya Bunda menu untuk hari ini. Dan menuku kali ini ada tempe tahu bacem dan sayur terong tempe tahu. Kegiatanku di pagi hari itu, ini pas tepatnya hari Minggu, jadi ini acaranya pas perkumpulan wali murid sekolah gitu ya Bunda. Itu untuk pertama kalinya aku tuh kumpul gitu ya Bunda untuk wali murid. Di sini tuh aku tuh nggak ngajakin aku ya Bunda, ini tuh aku pergi sendiri. Oh ya Bunda, di sini tuh sebelumnya pas absen ini dikasih snack, dan ini pulangnya juga dikasih kotak nasi gitu ya Bunda, lumayan banget buat makan siangnya. Dan ini langsung aja pas pulangnya itu tuh lagi mau pergi gitu ya Bunda, mau ngejengukin mbahnya dari pak suami. Dan ini singkat ceritanya untuk keesokan harinya, ini tuh ya Bunda mau ngumpulin niat banget mau FO tapi mager banget. Dan ini lanjut aja mau aku masak aja ya Bunda, di sini tuh masak-masaknya. Cuman menunya kayak gini ya Bunda, ada teri, dan terinya ini nggak tahu mau aku buat apa ya. Ini sih mau buat aku sambal tapi ternyata enggak gitu ya Bunda. Dan pada akhirnya aku di sini tuh lihat kulkas ada oncom dan kemangi di sini, ya udah deh aku terinya aku gabungin jadi satu. Sisinya tuh pak suami tuh nggak pulang ya Bunda, malamnya tuh nginep di sakit gitu ya Bunda. Jadi di sini tuh aku masaknya ala kadarnya gitu karena nggak ada pak suami. Nggak ada pak suami tuh makan apa aja oke-oke aja gitu ya Bunda kalau buat mama. Dan di sini ya Bunda, di sini tuh pak suami pulang dari rumah sakit ada aja yang sakit gitu ya Bunda, itu batuk, sakit paru dan lain-lain gitu Bunda. Aku udah ngerasa pastinya bakalan sakit itu ya Bunda. Nah ya bilang aku nanti bilang salah gitu kan ya Bunda, jadinya di sini aku biarin aja ya Bunda. Oke Bunda, fokus ke videonya aja. Di sini tuh aku lagi masak-masak tentunya seperti biasa ya Bunda. Di sini tuh aku oseng-oseng dulu untuk bawang merah, bawang putih dan juga cabenya. Persingkat aja, aku udah masukin aja untuk si oncomnya, nggak aku record gitu ya Bunda, nggak tahu kemana. Ternyata tuh nggak ke record gitu Bunda, Bunda ya nggak apa-apa ya Bunda. Di sini aku campurin juga untuk lenca atau cempuka gitu ya Bunda, dan ini aku tambahin untuk percabean utuhnya gitu ya Bunda. Di sini tuh biar anak aku bisa makan, jadi aku tambahin untuk si cabe utuhnya. Nah ini tuh pas masak-masak kayak gini tuh masih libur sekolah ya Bunda, jadi di sini tuh aku kebanyakan videonya masak-masak. Nanti kalau pas waktu sekolah ya kebanyakan kan pas ngantar anak sekolah, nggak apa-apa ya Bunda. Ini aku sebentar tutup aja, dan ini aku cek udah matang aja Bunda. Sembari nunggu dingin untuk si sayurnya ini, nanti aku pindahin ke dalam mangkuk. Jadi di sini tuh sebelahnya nanti aku lap-lap dulu untuk si meja kompor ini Bunda. Nah Bunda, kayaknya segitu dulu ya Bunda kegiatanku hari ini. Terima kasih banyak yang nonton video aku dari awal sampai akhir. Semangat dan jaga kesehatannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.